terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 pada jam 11:30 siang. Itu korban inisial A, mahasiswi pekerjaan umur 21 tahun, itu kebetulan sedang istirahat, kemudian mau mencari minum, sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang dua orang pemuda membawa motor jenis Aerox, kemudian datang untuk mengambil tas korban. Apa aja barang yang hilang saat kejadian? Uang sebesar 100.000, kemudian handphone, kemudian tas. Lalu untuk kronologis penangkapan pelaku? Untuk kronologis penangkapan pelaku, jadi pelaku itu sudah diketahui, kemudian tersangka ini sedang mau mengecat kendaraannya, memperbaiki kendaraannya atau mengubah bentuk kendaraannya. Kemudian tim gabungan opsional datang di TKP untuk mengambil tersangka. Ada DPO nih proses ini? DPO ada satu orang, inisial S. Dari keterangan pelaku udah berapa kali dia beraksi? Dari keterangan pelaku itu ada 10 TKP, yang terakhir itu yang di depan Puskesmas Rejosari. Uang hasil kejahatan digunakan untuk apa nih? Uang hasil kejahatan tersangka digunakan untuk menggunakan narkoba, kemudian untuk poya-poya dan kebutuhan sehari-hari. Pasal yang disangkakan ya? Pasal yang disangkakan itu ada di pasal nanti di 365 KUHP.